Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kita ada di Jogja. Kita lagi melihat persiapan pelaksanaan pekerjaan horizontal direct drilling. Ini mesinnya sudah disiapkan, sudah dipaku, sudah ditancapkan supaya didudukannya. Kemudian ini unitnya. Oke. Sekarang lagi pelaksanaan pembuatan entry pit. Ini dilihat tuh ada pipa existingnya. Kalau bisa teman-teman lihat nih, pipanya udah ada di depan teman-teman. Kita lanjutnya mau crossing. Ya, ini crossingnya kira-kira ke depan sana. Ya. Yeah. Oke, okay, ini. Kemudian ini kita lihat route-nya, sudah standby route-nya. Ya, ini route-nya. Oke, sekarang kita tanya nih sama masnya yang kerja di sini. Ini gimana, Mas? Waduh, di Jogja nih ya. Ya, Pak. Ini alat dari mana nih sebelumnya? Dari Cirebon, Pak. Dari Cirebon ya, HDD juga. Iya, HDD. Oke, ini rencananya berapa panjang HDD-nya? Mas, hampir 300-an lebih lah. 300-an ya. lebih kurang ya. Kemudian pelaksanaan pekerjaan hari ini yang kita kerjakan baru apa aja? Baru menggali lubang entry, Pak. Lubang entry ya. Ya, sama kita itu pasang-pasang paku buat dudukan mesin. Dudukan mesin pasang ya. Paku ya biar enggak goyang ya. Iya, oke, rencana ini pekerjaan HDD-nya kapan kita kerjakan? Ya, mudah-mudahan paling lambat minggu lah. Minggu mudah-mudahan insya Allah bisa kita kerjakan ya. Oke. Ini ada mata bor khusus untuk pekerjaan ini atau gimana nih? Ada mata bor khusus buat bor batu. Oh, bor batu ya. Oke. Teman-teman ini bisa dilihat nih di bawah ada mata bor. Ini rimmer 300 khusus untuk bisa ngebor batu ya. Oke. Ya, semoga nanti ini bisa menyelesaikan pekerjaan kita yang ada di Jogja ini. Terima kasih teman-teman, semoga lancar ya pekerjaannya, Pak ya. Amin. Amin ya. Bismillah.